Assalamualaikum guys, ketemu lagi bareng gue di Yaha Tutorial. Dan hari ini gue pengen review soal game RPG ya. Game ini genrenya RPG, namanya Heroes of Sky Realm. Gimana gamenya? Langsung aja gue review. Ngomong-ngomong, di sini gue server Taichi ya. Servernya cuma satu karena baru rilis, jadi gue start. Wih, kayaknya keren nih game. Dari tampilan awalnya, wih keren kan? Ada di atas langit. Namanya juga Sky Realm. Nah, ini tampilan awalnya bro ya. Di sini ada kolom-kolom quest, inventory, quest, heroes, achievement sama friend. Sama kayak game-game RPG lainnya pasti ada hal-hal tersebut ya. Kayak inventory itu pasti ada. Dan di sini juga ada summon altar. Gue mau buka hadiah harian dulu, gue ambil. Dapat apakah? Oh, dapat helmet, lumayan. Gue back. Nah, ini ada banyak, ada energy spring, ada shuttle, ada mailbox, ada event hall. Event hall ini apa? Karena gue baru main game ini. Oh, ada hadiah-hadiah. Dapat gold. Gue close, dapat gold juga nih. Kok nggak bisa diambil? Nge-lag, ternyata nge-lag. Ini juga ada redeem, juga ada quest. Gue close aja ya. Langsung gue ke apa namanya? Ke adventure aja, langsung ke battle-nya. Nah, ini gue udah di stage 13 The Flotilla. Oke, di sini gue masih ada dua karakter ya. Reinhardt sama Gatlin. Langsung gue start. Nah, ini udah masuk, ada ceritanya, gue skip aja. Nah, mati nggak lo. Dan game ini sama kayak Dynasty Warrior yang pernah gue bahas ya, bisa swap-swap orang juga. Gue pakai Gatling. Ini juga ada skill-skillnya juga. Makan nih. Mati nggak lo? Iya, gue ganti lagi ke Reinhardt. Masih ada lagi. Makan ini. Mati nggak lo pada? Ih, makan. Masih ada lagi nih, gue ganti lagi, gue swap. Langsung ke Vanguard Attack. Ini bosnya ini. Galleon, Sailor Benny. Gue skill lagi. Gue swap juga. Gue ganti lagi. Oh shit, gue dipukul. Gue ganti lagi. Gue ganti lagi. Gue ganti terus aja. Anjir, gue dipukul terus. Mati nggak lo? Mati akhirnya bro. Panggil gue musuh, lawan musuh.
Gue skip. Nah, ini udah victory. Gue dapat item plus naik level. Oke, gue return. Gue confirm. Gue balik ke Ark ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya channel gue. Kalau memang ada pertanyaan tentang game ini, lo bisa langsung aja komen-komen di video gue, atau bisa langsung aja PM ke Facebook gue ya. Insya Allah bakalan gue balas. Kalau memang pengen main bareng, lo bisa langsung aja invite nama gue Yaha. Dan link downloadnya ada di deskripsi men. Jadi tenang aja. Assalamualaikum. Bye-bye.